Ini penting saya sampaikan. Tadi kami uraikan di dalam mobil, dalam perjalanan ke sini. Pagi ini, sebelum keberangkatan ke Bandung, saya menerima pas pesan yang sangat menggugah. Masuk via WhatsApp, disampaikan satu informasi yang sangat luar biasa. Ustaz, ada seorang perempuan, mohon maaf kalau bahasanya kurang menyenangkan, aktivitasnya di pekerja seksual. Untuk itu diselamatkanlah kedua putri yang kembar oleh salah satu pesantren Quran. Kini putri itu tepat teman-teman di dekat hari ini telah menyelesaikan hafalan Qurannya secara sempurna 30 juz. Keduanya. Ketika mendengar informasi itu, Ibu ini kemudian mengejar anak itu ke pesantren. Memeluk keduanya. Lalu kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis di depan warga pesantren. Ternyata dengan fadilah Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan menanamkan Al-Qur'an pada diri seseorang, kemudian tersambutlah orang-orang di sekitarnya mengajak kembali bahkan ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan di antara fadilahnya ibu itu kemudian bertobat luar biasa dan berjanji kepada Allah untuk kembali menjadi muslimah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang tadi saya sampaikan kisah ini kepada duta besar Arab Saudi untuk Indonesia. Saya katakan ibu ini sungguh bertobat, sangat merindukan ampunan Allah dan ingin sekali melihat Ka'bah Al-Musyarafah. Keperhatikan bayaran tuntas dari Allah bagi orang-orang yang pernah jauh darinya. Kemudian ia meniti untuk mendekat kepada Allah. Dalam hadis kudsi dikatakan, ia melangkah, saya berjalan menyambutnya. Ia berjalan, saya berlari. Menggambarkan begitu cepatnya Allah merangkul orang-orang yang akan kembali kepadanya. Tak peduli sebanyak apapun dosanya. Sehitam apapun melumurinya. Teman-teman perhatikan, ketika baru disampaikan kalimat itu, apa kata beliau? Allah menanamkan di lisan beliau dengan kalimat yang sungguh indah. Beliau dengan kedua anaknya Insyaallah dua pekan ke depan akan disambut di tanah suci untuk menunaikan umrah. Jadi saya mau katakan kepada Anda seluruhnya, jika seorang hamba Allah saja, pelajaran malam ini pernah jauh darinya, pernah berbuat maksiat yang luar biasa, dan ketika tiba masanya dia mau mengambil hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, ada petunjuknya, kaidah dalam Al-Quran, surah ke-29 Al-Ankabut, ayat ke-69, perhatikan baik-baik. Allah menegaskan di ayat ini Awas hati-hati karena ada sebagian pemahaman yang keliru Ada yang mengatakan dia belum dapat hidayah Dia belum menerima hidayah Perhatikan pernyataan dalam Al-Quran sangat tegas Dan semua orang yang mau mengambil hidayah kami Menuju kepada kami mengambil hidayah kami Ayat ini menegaskan hidayah disebarkan oleh Allah dengan sangat luar biasa setiap orang berpeluang mendapatinya. Jadi kalau kita gunakan kalimat yang tegas, tidak ada manusia yang tidak dapat hidayah. Yang ada adalah orang yang ketika diberikan hidayah, tapi dia tidak mau mengambilnya. Bukankah Allah berikan hidayah lewat telinga? Anda bisa mendengar adhan. Bukankah Allah berikan hidayah lewat mata? Anda melihat orang sholat, melihat orang baca Al-Quran, melihat orang melakukan kebaikan. Bukankah ada hidayah lewat fikiran? Kita bisa bedakan mana yang baik dan yang benar? Teman-teman, Tolong tunjukkan nilai kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang perempuan saja yang jauh dari Allah tadinya, yang melakukan satu dosa yang luar biasa, tapi ingat fitrah kehidupan menghadirkan hidayah Allah melekat di lingkungannya, dan dia mengambil hidayah itu. Ketika seorang pelaku maksiat sebelumnya, tiba-tiba mendekat kepada Allah dan mengambil hidayahnya, hadiah terindah Allah berikan kepada dirinya. Perhatikan, saya undang kamu ke baitullah. untuk menunaikan pendahuluan dengan ibadah umrah. Saya mau sampaikan kepada anda ketika membuka kalimat ini. Perhatikan, di antara sekian hamba Allah yang hidup di sekitaran masjid ini. Yang hadir di bumi Indonesia ini. Bahkan yang hadir dalam tayangan live kita yang entah berapa menyaksikannya. Demi Allah saya katakan. Sekali lagi demi Allah saya katakan. Teman-teman, saya tidak mengenal anda pada umumnya. Saya tidak tahu dari mana anda berasal. Tapi demi Allah saya katakan. Siapa yang melangkahkan kaki anda sampai dengan di masjid ini? Siapa yang meringankan langkahnya? Siapa yang melembutkan hatinya? Siapa yang mau menembus kemacetan ria di kota Cimahi dan sekitarnya? Kalau bukan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala menyentuh hati anda, meringankan langkah anda, mustahil anda berada di dalam masjid ini. Karena itu saya katakan kepada anda, siapapun kita yang pernah melakukan kesalahan, kecil ataupun besar, ketika Allah berkenan menyambut kita langsung di rumahnya, itu pertanda bahwa Allah, Allah sedang menanamkan cintanya kepada kita semua. Maka saya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya mengajak kepada anda sekalian Kalau Allah sudah menempatkan anda di dalam rumahnya Dan memilih anda untuk mendapatkan hidayahnya Perhatikan teman Masjid ini berada di sekitaran tempat yang sering dilewati Kanan, kiri, depan, belakang, jalan Dari sekian orang yang lewat di jalan Kenapa cuma anda yang mampir ke sini? Anda bisa memilih jalan yang lain Tapi kenapa mesti anda yang lewat di sini? Anda bisa memilih untuk rekreasi di tempat lain. Bandung kota wisata, Bandung kota kembang, Bandung banyak destinasi yang bagus untuk wisata. Pertanyaannya kenapa malam ini yang long weekend justru Anda memilih untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan karena hidayah Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, maka mustahil kita berada di rumah Allah ini. Mustahil kita berada di masjid yang teragung di kota Cimahi ini. Karena itu, saya ingin mengajak kepada Anda semua untuk membuka taklim di malam ini. Ayo mari kita kembali untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala yang pernah berbuat salah, ayo kita tinggalkan kesalahan. Allah sudah memberikan sinyal malam ini. Kalau malam ini belum cukup untuk mengampuni dosa-dosa anda dan mengajak anda untuk bertobat, anda butuh berapa malam lagi untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika anda belum mampu bertobat di malam ini, maka jangan harapkan malam esok karena belum tentu kehidupan anda sampai dengan keesok malam. Karena itu saya ingin mengajak untuk mengawali taklim kita. Mari kita tunjukkan dan inspirasikan pada dunia dari Cimahi dari Masjid Agung kita tunjukkan tekad kepada Allah dan inspirasikan pada dunia keluar dari masjid ini kita akan jadi orang-orang terbaik insyaallah di antara yang hidup di muka bumi siap insyaallah takbir